yang berbeda dan selalu ajakmu di hatimu terima selalu bersyukur selalu bersyukur selalu pasal 2 ayat 14 yang kita baca tadi itu tertulis begini pernyataan malaikat kepada gembala, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. Jadi saudara-saudara, ketika gembala-gembala itu bertemu dengan malaikat, malaikat itu berjanji dengan lahirnya Yesus Kristus ada damai di bumi. Pertanyaannya kita sebagai orang Kristen, kita sebagai warga Pemanonan yang sejak lahir adalah orang Kristen percaya kepada Yesus. Bahkan papa kita, mama kita, opa kita, bahkan kita punya keturunan yang di atas kita adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus. Apakah kita masih punya damai sejahtera ini? Saudara-saudara, setiap kali kita merayakan Natal, harusnya damai sejahtera ini ada dalam kehidupan kita. Saya membaca kisah tentang para penginjil-penginjil dari kanonan yang berangkat ke daerah-daerah kirim oleh sending Belanda. Ada seorang namanya Pendeta Guru Injil Eli Kasenda yang pada tahun 1920-an dikirim ke daerah Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan sekarang, Toraja ya sekarang. Saudara-saudara, ketika dia berangkat bersama istri dan anaknya dengan damai sejahtera, sukacita. Tetapi ketika sampai di daerah sana, melayani di sana, membawa orang-orang kepada Kristus, membangun gereja di sana, ternyata pada suatu saat ada datang satu penyakit yang disebut sebagai penyakit flu Spanyol yang melanda hampir sepertiga dunia sehingga membuat banyak orang mati mulai dari Eropa, Afrika, Asia termasuk istri dan anak daripada Guru Injil Eli Kasenda. Sehingga begitu anak dan istrinya mati, saudara-saudara, dia kehilangan damai sejahtera. Lalu saudara-saudara, dia memutuskan untuk pulang kembali ke kanonan, saudara-saudara. Dengan kematian istri, dengan kematian anak, ada duka cita yang panjang, hilang damai sejahtera, dan kemudian dia pulang ke kanonan, dia tidak mau lagi menjadi guru injil. Tetapi ketika setahun berselang dan kemudian dia mendengar lagu-lagu Natal, ketika dia mendengar kidung-kidung Natal, ada suatu suara yang berbicara kepadanya untuk dia terus percaya, terus melayani Tuhan. Dan ketika Natal selesai, saudara-saudara, dia merasakan damai sejahtera. Kemudian dia kembali modul itu oleh Sekit Belanda ke daerah Sulawesi Barat sekarang ini. Kemudian dia menginjil masuk sampai ke Toraja. Padahal di Toraja itu baru saja ada seorang Belanda yang dibunuh oleh orang-orang itu karena memberitakan Injil. Dan Injil ini masuk ke sana, lalu dia menginjil sehingga hampir semua orang-orang Toraja sekarang ini mengenal dia sebagai tokoh Injil yang membawa kabar Injil kepada orang-orang Toraja. Ketika 100 tahun Injil masuk tanah Toraja, dilaksanakan di Taman Cibubur, ya, ada patungnya yang diusung orang kanonan Eli Kasenda membawa berita Injil. Saudara-saudara, mungkin duka cita itu membuat kita tidak ada damai sejahtera. Mungkin penyakit membuat kita tidak ada damai sejahtera. Mungkin penjara membuat kita tidak ada damai sejahtera. Mungkin kecelakaan, mungkin musibah, mungkin persoalan-persoalan yang lain membuat kita tidak ada damai sejahtera. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin gara-gara orang tua, mungkin gara-gara anak, mungkin gara-gara pendeta, mungkin gara-gara panitia Natal yang lain, membuat kita tidak ada damai sejahtera. Tetapi ketahuilah pada hari ini,
berita Injil dinyatakan telah lahir bagimu Juru Selamat dan ada damai sejahtera di bumi. Untuk itu, saudara, ketika malaikat ini menyampaikan ada damai sejahtera di bumi, kita ini memeriksa diri kita. Wah, kita merayakan Natal. Bukan hanya kita harus bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan saudara-saudara, bukan bertemu dengan makanan-makanan yang enak, tetapi kita mau bertemu dengan Yesus. Karena dialah sumber damai sejahtera itu. Jadi pada saat orang merayakan Natal, setiap tahun kita merayakan Natal. Kalau saya umurnya 43, berarti saya 43 tahun saya merayakan Natal. Dan mungkin Tuhan akan tambahkan lagi usia beberapa tahun ke depan. Setiap tahun saya merayakan Natal, seharusnya saya mencek diri saya. Damai sejahtera itu ada di dalam diri saya pribadi. Dan saya berharap Bapak Ibu saudara-saudara semua, semua saudara saya, satu kanonan, kumaronan di tempat ini, juga ada damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Kita melihat satu pujian lagi, kita surga. Surga berkema lahir dunia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bukan hanya kepada para gembala disampaikan kabar Natal itu, tetapi jauh di timur Tuhan sudah menyampaikan kabar Natal itu kepada orang-orang Majus, saudara-saudara. Dan mereka yang disebut orang-orang Majus itu datang untuk mencari raja tersebut. Saya selalu membayangkan kalau zaman sekarang ini pergi ke Timur Tengah itu selalu ada konflik, apalagi zaman dahulu. Jadi begitu orang-orang Timur Tengah, orang-orang dari timur itu datang, orang Majus, itu berarti mereka adalah orang-orang hebat. Kenapa? Karena dari timur, dari jauh mereka bisa sampai ke Yerusalem dan langsung bertemu dengan raja. Kalau mereka belum, bukan orang hebat, tidak mungkin mereka bertemu dengan penguasa yang disebut Herodes pada saat itu. Dan bukan itu saja, mereka membawa persembahan. Ada emas, ada kemenyan, ada mur. Barang-barang yang berharga, bahkan sampai hari ini sangat berharga. Mengapa berita Natal itu sampai kepada mereka? Kepada orang-orang Majus ini, orang-orang yang terpandang, yang sekelas dengan raja-raja, orang-orang yang mempunyai kekayaan emas, mur, dan kemenyan. Dan ketika mereka membawa kepada Yesus, saya yakin mereka bukan membawa satu gram, dua gram. Kalau kita lihat di gambar-gambar, ada peti, kapal satu peti itu berapa kilo gitu. Kalau sekarang, satu gram emas aja 500 ribu, aduh, berapa miliar yang mereka persembahkan kepada Yesus. Saya melihat, saudara, dan Alkitab berkata, mereka datang, membawa persembahan itu, lalu mereka menyembah. Ketika kita membaca di dalam Injil Matius pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, di situ firman Tuhan katakan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Alkitab berkata, orang-orang Majus datang menyembah dia. Setingkat raja-raja datang menyembahnya. Orang-orang kaya datang menyembahnya. Saudara-saudara, orang-orang yang mempersembahkan punya bukan hanya satu gram, dua gram, tapi berkilo-kilo emas datang menyembah Yesus Sang Raja. Apalagi kita, saudara, seberapa kayakah kita dibandingkan oleh orang-orang manusia? Kita ini tidak sebanding dengan mereka, saudara. Persembahan kita mungkin, saudara-saudara, cuma 100 ribu. Berapa gram emas ini, saudara?
orang-orang Majus ini mempersembahkan berkilo-kilo dan mereka datang dari jauh menyembah sang raja. Saudara, bukankah kita ini yang tidak sekaya mereka, tidak sepangkat dengan mereka, justru harus datang menyembah Yesus Tuhan dan Raja itu? Amin, saudara. Saya melihat ya di dunia kekristenan banyak orang-orang kaya yang datang sekarang menyembah Yesus. Saudara, sejak saya di Lipo Karawaci itu di Hardline, ya, sang pemilik Lipo itu namanya James Rian membuka persekutuan doa dan dia memimpin persekutuan doa itu dan dia membawa firman. Baru-baru ini ada seorang gembala beranak yang punya MNC Group juga. Dia datang untuk menjadi pembawa firman Tuhan, punya persekutuan doa juga di rumah ini dan dia membawa firman. Orang-orang kaya sekarang ini saudara datang menyembah Yesus. Apalagi kita yang sudah dari istilahnya dari pusarnya Kristen, sudah dari nenek moyang kita Kristen, mengapa kita menolak menjadi penyembah sang Raja segala raja? Haleluya saudara. Bahkan saudara kita melihat di sini, kita lihat bersama-sama bahwa Herodes sendiri itu ingin menjadi penyembah dari sang raja itu. Dia berkata kepada orang Majus, kamu pergi cari anak itu dan saya pun ingin menyembah dia. Tapi penyembahan Herodes berbeda dengan penyembahan orang-orang Majus. Orang-orang Majus menyembah Yesus dan mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi justru Herodes, dia ingin datang bukan menyembah tapi ingin membunuh. Ada iri hati di dalam diri Herodes. Nah, kita melihat bersama-sama seberapakah kita sebagai orang Kristen ketika Natal kita ingat perlu memberikan persembahan kepada sang raja di atas segala raja itu. Saudara, seberapakah kita yang datang pada hari ini kita juga turut menyumbang bersama-sama dengan panitia yang ada untuk mendukung acara Natal seperti pada hari ini. Seberapakah kita sebagai warga Kanonang yang berdarah Kanonang, kita terbeban untuk mengadakan acara seperti ini dan mengeluarkan uang kita? Atau kita hanya sekedar datang saja, wah semua sudah tersedia, makanan sudah tersedia, kita enak-enak saja tanpa ada mengeluarkan spesial pun dari kantong kita untuk mendukung panitia? Saudara, orang-orang Majus ketika mereka datang menyembah Yesus, mereka datang bukan dengan tangan hampa, bukan dengan tangan kosong, tapi mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Saya mendengar panitia dan pengurus kanonang saat ini akan pulang kampung pada bulan Juli ketika ada pengucapan ulang tahun kanonang, saudara. Dan di sana itu kita akan mengadakan KKR kebaktian kepemimpinan rohani 3-4 hari berturut-turut di sana. Dan saya percaya itu pasti membutuhkan dana. Dan kalau dana ini datangnya dari mana? Apa kita harus keliling-keliling cari dana, saudara? Sementara kita semua orang-orang warga kanonang, kita diberkati Tuhan. Ada pekerjaan, ada usaha, ada pelayanan di mana kita hanya perlu menggerakkan diri kita meniru seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus itu, mempersembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita melakukan hal itu, percayalah Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Dan saya melihat kisah tentang orang Majus itu luar biasa. Mereka mempersembahkan emas. Dan apakah balasan Tuhan kepada mereka? Ada, saudara. Ketika malam mereka tidur, Tuhan datang kepada mereka. Tuhan berkata, kamu jangan pergi kepada Herodes lagi. Pulang lewat jalan lain. Dan mereka selamat, saudara. Itu balasan Tuhan. Alkitab berkata, nyawa manusia itu seperti nilainya, seperti seisi dunia. Mereka mempersembahkan berkilo-kilo emas, tetapi mereka diselamatkan nyawanya oleh Tuhan sendiri. Mereka tidak bisa beli nyawa mereka, meskipun saudara-saudara mereka punya emas. Itulah balasan Tuhan kepada orang yang datang menyembah Yesus dan membawa persembahan. Kita warga Kanonang, mari saudara-saudara, ketika kita datang menyembah Yesus, ada ibadah Natal seperti ini, ada ibadah Paskah, ada acara pulang kampung di mana kita akan mengadakan takhayul di sana. Kita bukan hanya datang beribadah menyembah Tuhan di sana, juga kita perlu mengeluarkan dari kantong kita untuk memberikan persembahan. Apalagi kalau kita sudah diberkati, apalagi kalau kita uang kita sudah ketahuan dari mana. Ya, perlu kita mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada sang raja di atas segala raja itu. Amin, saudara. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Majus itu. Dan mereka pun diberkati oleh Tuhan.